Assalamualaikum, saya Johan dan bertemu kita sekali lagi dalam rancangan yang saya akan sharekan sedikit daripada modul Sales Mastery saya, iaitu The Six Principle of Influence. Dan hari ini saya akan mengupaskan topik liking. Dan sekiranya anda terlepas video-video yang sebelum ni, boleh rujuk balik yang mana saya mengupas sedikit tentang Principle of Reciprocity. Okey, apa tu Principle of Liking? Liking secara mudahnya, kita mudah membeli ataupun mudah terpengaruh dengan seseorang yang kita suka. Nah, sebab itulah dalam, kalau kita nak jadi seorang juru jual atau kita nak influence bos kita, kita perlu mempunyai image yang baik. Sebab image kita, manusia ni dia suka pada orang yang ada image baik. Kalau kita tengok seseorang yang comel, kita tengok seorang yang handsome, mungkin kita lebih mudah untuk membeli daripada mereka berbanding dengan orang-orang yang alamak, yang macam tak menjaga keterampilan dan sebagainya. Itu sebabnya principle of liking, image sangat-sangat penting. Kalau kita tengok macam mana di apply dalam dunia corporate. Saya bagi contoh sekali lagi, contoh Apple. Apple dibuat dia punya brand tu sangat-sangat cool sampai orang semua suka. Walaupun anda pengguna Samsung, walaupun anda memang tak suka dengan produk iPhone dan sebagainya, tapi mungkin anda akan tengok brand Apple saja dan nampak macam cool. Ada sedikit. That is principle of liking. Dan pengguna-pengguna yang suka, dia akan membeli daripada produk itu. Sebab itulah sangat-sangat penting kita membuatkan orang suka kepada kita sebelum kita dapat mempengaruhi orang. Janganlah buat-buat pasal dengan orang. Kalau orang dah menyampah dengan kita, susah kita nak influence orang. Okay, itu saja tips saya yang kedua, ialah itu principle of liking. Dan selepas ni saya akan, dalam video seterusnya, saya akan bicarakan sedikit tentang principle of scarcity. Okay, terima kasih, jumpa di video akan datang.